Oke, selamat pagi warga pertanian Indonesia. Jadi ceritanya pagi ini saya mau ngunduh buah naga karena sudah lama tidak ditilii ya. Ternyata sudah banyak yang busuk. Ini ada di genteng rumah bagian belakang. Ini sudah mungkin udah sekitar 5 tahun 7 tahunan lah bisa rimbun seperti ini. Setiap musim hujan di talang ini diketoki supaya tidak membengi. Nah, ini kemarin membengi dan rumahnya bocor. Ini mau tak tebangi ternyata malah ada buahnya banyak. Jadi musim panen itu biasanya awal-awal hujan. Biasanya kalau metiknya belum terlambat masih manis, tapi kalau udah sering hujan rasanya jadi kurang ya mungkin. Ini pusatnya dari bawah cuma 2 batang. Ini sampai genteng jadi sebanyak ini. Enggak tahu ini cara mangkasnya gimana. Belum tahu. Mungkin ada yang sudah pernah apa gimana bisa dikomen dan saran-saran yang baik. Ini mungkin satu atap ini panjangnya 15 meteran. Mungkin ini buahnya ada. Biasanya itu satu panenan sekitar 50-an. Sama sih di balik sana. Sih di balik sana susah soalnya tuh. Sana ini langsung bawah jadi enggak bisa. Umumnya rumah-rumah di pedesaan di atas rumah ada pohon rambutannya ini biasa. Oke. Di sini kita langsung panen saja.